التسمية والشك في المقال يخسن الأقوال. وإن قال ابن عباس كان المذك عليه من كلمة الشهر تعالى الله ولا تلبس الحق بالباطل. Ibn Abbas nafsiri ayat ini wala talbisu aja nyampur sira kabeh alhaqqa ing perkara kang hak bener bil batil iklan perkara kang batal. Ayla tukhlitu aja nyampur sira kabeh asyidqa ing perkara ing temen abil kitbi atau bil kasibi kelawan goro. Jadi barang bener di campuri goro yoko sing nomboy ngarani na goro kape. Atau mau barang goro oleh campur sing bener yuk rumahane bener kape. Lako langun tiga sebabat luka mas bagiannya Al-Khorosu Khorosun Khirsun Khorisun yang berkembang ini Al-Khorosu Al-Khorosu utang bisu itu khairun lebih bagus mendapat dibitimbang ini ngomong goro wasit tulisan utawi benering lesan iku awalun dadi kawitan lisah dadi maring urip bejo lakoran dosa babatul bulaghai sebagian wong ahli ilmu balaghah asyidku utara bulaghah balaghah iku wong sing anu pinter ngrangke tembung sing iso iku patokan umum atau balik iku artine sing indah ngono ya to ahli ilmu balaghah ilmu in keindahan kata asatiku utawi wong sing temen iku musonun den reksa khalilun den senengi wong akeh wal kadibu utawi wong sing goro iku muhanun dilemehake dalilun di pandang ino di ino dalilun ino orang yang bisa di orang yang kata-katanya bisa dipercaya itu musol artinya orang yang dihormati ya khalilun dicintai banyak orang orang yang suka bohong, ikut
orang yang dianggap Wuhan itu dalil Wuhan itu dari maknanya bodoh. Wuhanun itu musonun khalilun itu yang bodoh. Bahasa direksa artinya itu orang yang selalu diingat. Khalilun sing di seneng Wuhanun diremehake Dalilun ino, artinya orang yang selalu orang yang suka bohong itu orang yang tidak pernah ada dalam hati lah. Dianggap orang yang orang penting. Wal masyuratu tali rembukan. Masyurah musyawarah maksudnya dalam rembukan. Ya cara saya ini maksudnya negosiasi musyawarah fil umuri nang pira-pira perkara iku tuhasine bisa njogo kersa apa masyurah Al-Aro'ah yang bila-bila pendapat Ay atab biroti yang bila-bila Tadbirat itu kesimpulan dari biro-biro pendapat. Nolak rembukan, kan mesti ada kesimpulan. Harus bagaimana? Artinya apa? Bahwa ketika hasil pendapat itu hasil dari musyawarah, itu tentu akan bisa terjaga lah dari kekurangan dan lain sebagainya. Soalnya wong itu kadang ana sing luwih ngerti, ana sing luwih eling tentang sesuatu, sehingga nek rembukan itu nek coraku ngene, coraku piye. Nabi Ibrahim alaihissalam nalikane didhawuhi Gusti Allah diperintah nyembelih putrane itu rembukan karena Nabi Ismail Mada Tano piye pendapatmu lo rembukan itu penting sehingga ketika hasilnya itu menggembirakan juga akan mendapat banyak dukungan. Tapi kalau pendapat ini memang tidak berhasil baik, tentu akan banyak yang memaklumi sehingga tidak akan menjadi masalah ke depan. Ayat Al-Ma'idah surat itu musyawarah iku sababun dadi jalanan, iku sababun ajati, sababe selamat. Min fihami dulmi songko jemparingi kezoliman. Artinya ketika orang ini musyawarah tentu akan membuat akan menutup celah untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan melakukan sesuatu yang merugikan. Rubiat ini katakan yang bisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa anahu sepana kan Nabi kalau itu kan Nabi tahu al-masyurah kita musyawarah iku hisnud jadi benteng
minan latamati sogo ketut penyesalan wa amanun dan jadi pengamanan minal malamati sogo winotu. Dan Nabi malah tahu musyawarah ini akan menjadi benteng dari penyesalan. Kalau tidak ada penyesalan di kemudian hari, maka harus dengan musyawarah. Bahkan ketika ada sesuatu pun, tidak akan dipersalahkan amanun min malamah. Amanun min malamah, orang tiba itu bergawes musyawarah. Bakalan di Yusuf Ali bin Abi Talib bin Kerlo Maluat Jawa Rodi Allah. Jadi Ali harus ngendiko ni'mal mawa muwazar itu ya. Iku sak bagus-baguse opo al-muwazanatu tulung tinulung al-masyuratu al-musawaratu insyaallah lebih salam tu saya elek-elek opo al-isti'dadu siap-siap atau tetawis al-isti'dadu utawi Nabi salam iku sak bagus sak elek-elek apa al-istihdadu
Tarawih itu tegesi persiapan. Ketika ada masalah, tentu harus ada sesuatu yang dipersiapkan. Al-istibdadu utawi, istibdad itu ngangkangi. Ngangkangi itu artinya ngugemi pikirannya dewi. Orang takon karo wong, pokoknya pikirannya dewi wes yang digugu. Di istibdad maknanya ngugemi pikirannya dewi, makna murad. Nek asli istibdad itu maknanya ngangkang jadi W.U. untuk itu orang itu nyekalan artinya pokoknya istibdad itu gugu karpe dewa apa alis istibdad itu gugu karpe dewa sebab orang yang gugu karpe dewa ini akan banyak menyesal ketika memang akhirnya tidak mencapai keberhasilan, syukur, mudaroh, itu aja nuri. Tapi nek musyawarah ora. Itulah pentingnya musyawarah, apalagi menyangkut kepentingan orang banyak, menyangkut kepentingan negara, negara nek DPR, ikut dewan perwakilan rakyat, gaweane rembugan. Rembukan, ya Allah ya, rembukan. Ini ya dirembuk. Ya, sing berhasil rembukan ini, sing melaksanakan pemerintah. Nanti pemerintah melaksanakan amanat rakyat melalui musyawarah DPR. Itu ada rojo, rojo itu rembukan, coba kalau juru mertani ini uang sing tukar dijalui pendapat neng mau uang siji juru mertani atau iku ya nek penting nek ora ya sepakar PDW mulanya nek rojo kudu wong pinter rojo kok goblok wah ayo negara nih remuk aneh memanai presiden orang wong pinter orang wong sebab kok dia musyawarah agak wong sing rembukan bobek menteri nih pembantu ambo DPR lancar ya men, plus minus lah ya ada memang kerajaan itu akan lebih kondusif. Tapi ada juga ketika memang rajane nyelelek, ya aku dibruta kalau rakyat. Ada juga yang di punya pendapat bahwa presidensial itu lebih kondusif karena hasil dari demokrasi musyawarah. Tapi itu sudah juga tidak mudah bergowong pun jaluk digugu kabeh. DPR itu terdiri dari anggota DPR yang dikelola oleh partai. Ya, partai itu juga karena menganut asas demokrasi sehingga bisa semua orang ini mendirikan partai dengan catatan atau dengan persyaratan yang sudah diatur. Ya, berhubung ini DPR itu anggota DPR dari beberapa fraksi yang dikelola oleh partai, sementara partai juga pengen digugu, akhirnya ya rembukan, kadang kalane ya sok gondok-gondokan. Sing menangi kuwe, serata rembukan, pokoknya mulai ono mangan, pangan, ora ono, ya wes, enak. Wal bisukunisin wafat khilwawi wal miswarotu miswaroh
Aku itu mesin masu wasukun lawi masuroh, no miswaroh, no musawaroh, miswaroh, masuroh, matrai mana? Wal makalah tu samina tu asharat ada jauh pangan di kegamping wadu lasik. Kalau mustahil sopan nabi juga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fi jam'il mali khamsata asya. Inna sak temenan fi jam'il mali iku ing dalem ngumpulake bondo numpuk kaya apa khamsata asya limo pira-pira perkara minas sifati saka pira-pira sifat al madmumati kan tentatan sifat dalam arti ini kita sing dimaksud kita pahami awal diri watak al ana'ah rupane khamsamul al ana'ah payah awa'i sayah kesel ay adillata tegese ino wa khusulal masyakati lan kasile payah anak ini dillah dillah iku ino gorap contohnya wong proyek zaman kail ya wong garap proyek itu duwe PT misalnya. Soalnya aku dikocok dua proyek. Aku dua PT, terus nombor order proyek. Aku jatuh tanda tangan pin prone, pimpinan proyek mergo garapan wis rampung. Aku angil. Nanti aku sing nunggu nih ngomai pin prone ini, awet barasan. Ngantek begini. Belum ditemoni. Ana meneh sing ngantek awit bengi ditunggoni ngantek esuk sak budale makan kerja. Kuwi padahal kerja wis wae dibagir bayar mung njaluk tanda tangan tok ngono. Angel iki. Pemenang lek kerja iki ngene wong. Iku ora ngene. Bayar. Rasane koyo betil-betil. Itulah orang yang suka gampangane numpuk dunyo. Fi jam'ihi ing dalam ngumpulake mal ai mali tegese ngumpul. Ini resiko ya istilah khamsa'asa itu resiko yang tidak bisa dihindari. Al-ana'a fi jam'ihi artinya susah dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mengumpulkan harta itu wasyugla lan repot merasa kerepotan andikrillahi andur sanging dikir Allah artinya dia sudah lagi tidak punya waktu untuk dikir, untuk ingat Allah gawai kesel sa'awan sa'awan undoi buat dombaku metihi mbakku bengi kan rumah ngerwaisi mbakku terus digulung lagi terus kira setino mulai ngerajang mbakku terus ngeleler mbakku gue terus ngulek bakul mbakku repotnya menaik itu mergo biasa nih. Wong nandur mbako iku akeh sak durunge nandur iku ana wong nawani modal. Coba bang detail kuwi mbok bang apa ndonga. Sing dikewe borok sama. Ketika mbako ne ora hasil atau rugi. Dhewe wis ketar-ketir kelangan sawah mergo sing dikewe borok iku sertifikate sawah. Artinya apa?
ketika orang itu mendina wis sibuk kaya ngono iku yo wis ora kober sembayange yo sak-sake meneh nek kober terus Quran belas wis rasane guru sembayange sak lereng ngono keturon sikile ora iso nesu ngerti-ngerti wis jam itu esok. Bi islahihi kelawan bagus ake mal air mali mal bodoh wal khaufan lan kuatir min salibihi sungguh wong sing apa ya wong sing di limo itu uang sing numpuk dunia tapi lali karena kewajibane mbok sedekah bantu wong artinya dia selalu duwe pikiran aja ngate dunyaku kalau gak iso malah bunda itu ada lima hal yang akan terjadi. Yang pertama keselewat pikirane lin numpuk dunia pindune wis ora tau meneh apa ngadekake maring pangeran kamane ngono. Iki anak fijam ini kesel lihat numpuk-numpuk dunia ini loro mesti kuna suhulah antikrillah biislahi berko kepingin dunia ini ku tambah akeh lan tambah apik nanti orang kau berdikir Allah. Nomor telu wal khaufa min salibihi duwi rasa kuatir ku gek-gek di jaluk wong bon jaluk iku mbok kratok mbok ngutil padhae ai akhidhi kuatir min akhi ai akhidhi wong sing jupuk mal bil qahri kelawan maksa iki ana rampok au bil ikhtilasi utawa kelawan nyerobot ngutil wasa rikihi lan wong sing nyolong mal ail mali akhidihi tegese wong sing jupuk mal khufyatan hale samar. Nomor telu yang pertama awake kangelan, nomor loro awake wis ora kober ngibadah mergo mikire mung ngenak-ngenak ke dunia ini. Nomor telu kuatir ke ono rampok atau ngomong tim lan ono sing nyolong kita lu wakti malas mil bakhili di nafsi lan nanggung sebutan medit li nafsi maring apa dirinya ya akhirnya agar orang-orang akan nyebut dek nene wong-wong ngarani dek nene diarani wong medit
wong nek ngumpul lagi dunia tapi mung kepengin dadi wong sugih ora tetepi kewajibane lan sunah-sunahe iku dhewe duwe resiko 5 perkara kangelan awake ora kepengin ibadah wedi nek ana rampok wedi nek ana wong mutil wedi nek ana maling ping papate dene akhire diarani wong-wong disebut medit. Oh, wong medit ya. Cetil karet. Jumlahnya kok dunianya dibak, wong dusane itu dibak raitu. Nomor 5, wa mufarraqata salihin. Dae, ora kober ngalap berkah wong-wong soleh. Manu Faroko ki bisa karo wong soleh. Ya wis wong soleh. Paling-paling nomor ini jalur duit. Rasa rasmat min ajli krono arah mal. Ay min ajli khidmatil malik krono arahi ngeladeni bandani. Anu aku mbok diterke ngaji. Wah, nanti repot Pak Yai. Pak Yai itu lo kedangan, kenapa kedangan? Siapa mana? Itu resiko orang-orang nek mendinane mikirnya mau kepengen numpuk donya. Wafi tafriti hilang kuing dalam nasar pake bondo ayil mali tegesi bondo biijro ihi kelawan ngelaku ake bondo ala sabilu hening atasi dalam kebagusan kham satu asya'ah utawi ono lima bila-bila berkoro minas sifati songa bila-bila sifat al-mahdud mahmudati kakden puji. Nah, nek wong murah tangan orang ini memang tidak urat wiroso eman bandane kanggu golek urip nang akhirat dia juga akan mendapatkan keuntungan lima hal. Yang pertama, rohatan nafsi. Awake ora patek payah, ora patek kangelan. Air badan itu kese ngepenake awak. Minta pitulung dihi sangka kangelane golek mal ail mali itu kese putu. Itu terus kita saru pake kewajibannya sejakat, sedekah, lansak es kurang kebruksung emaknya banyak wal farogho lang bisa jungkung li zikrillahi maring zikir Allah ayat tabat tuli maring jungkung ilah zikrillah maring zikir Allah ta'ala khalimlon wal ingkita'i lan mohong kuwi ngemungke keliru bener. Farok itu artinya maknanya saleh nganggur. Wal farogolan nganggur, tegese tidak berbuat apapun. Litikrilahi kanggo dikir krono dikir maring Allah mau. Nganggur sangka pemin khiftihi sangka joko mal. Kalau ini dipenuhi di tafsiri ayat tabat tuli tegese mohong
ila dikir mandikir Allah wal ingkita ilan apa asana ingkita iku ngerampungake atau menjukung atau ngembungake iso farok li dikir lah min khifzihi soko juga malail mali. Jadi akhirnya lebih banyak kesempatan ya untuk dikir maring Allah kanggo ibadah daripada mengandani urip menjogo badan. Artinya orang yang dia memang tahu kewajiban, tahu ngerti ibadah, nasar pakai benda, dia akan ada lima keuntungan. Yang pertama, awak kepenak, punya banyak kesempatan mengibadah daripada menjogo badan ini. Nah, ing kita dimaknane pegot, wal ing kita lan pegot min hibi soko ngerkso bondo, air mali bondo ngono ya ora apa-apa. Dadi anane mung ibadah terus wis leren. Leren pegot soko jogo badan. Jadi mendino orang mikir bodoh nih, gua nak hilang, gua nak jaluk uang, gua nak sapi turut. Wal amna nomor siji loro, wal amna telu, wal amna lan rumongso aman ayat damal kofi urana nih kuatir, min salib bisa gobong sing dedel mal, wasari kihilan uang sing nyolong mal. Salib min dedel tinggi sih, uang sing boh, mutel, boh, ngerampok. Bahwa utawi salib iku alah itu wong sing jupuk min mahruzin sanggo barang kang den reksa bihafidin kelawan wong kang jogo albi makanin atau ono panggonan bila subaden kelawan tanpa serupa. Salib sarik iku wong sing cukup bondo dari apa? Dari tempat yang memang dijaga kayak dini ninggone bank misalnya atau ninggone loker atau memang ada di tempat yang jelas-jelas tidak ada yang jelas-jelas tidak mungkin orang ini mengambilnya karena tertukar. Orang mungkin ketukar. Nek misalnya ketukar masane WEDE berdudu lho. Orang mungkin tertukar artinya ya. Itu kan kategori salib atau salib wong maling iku wong sing duko sangko nggon sing wis memang direksa dengan dihafidin kelaman sing jogo ya hafid itu ya bisa gembokan bisa uang aku ninggone panggonan sing memang orang mungkin mergo ketukar lah ini ditakwiling ini malah jadi redak manggil yang bayang lagi iya di yang pertama rohatan nafs ama ibena wal farog bildiklah banyak kesempatan ibadah menuai. Nomor telu merasa aman ora khawatir enek wong jubok enek wong rampok. Nah yang keempat wakti sabas milkan ini lan oleh atau ngalap aran wong lomo linafsikan bawa diwini wong dia akan dikenal sebagai orang yang
Lumo, lumo ya apa? Dermawan. Dermawan itu orang yang ahli berdharma. Nek santriwan kuwi apa man? Santriwan, santriwati. Jadi aku santriwan ya. Santri sing jenenge Wawan. Santriwati ya santri jenenge Wati. Artinya orang sing sing akeh nyantri wis kena. Lamar palimone wa musahabata salihin. Dene bisa musuhabah-musuhabah iku nerek ke para wong-wong soleh lihirobi iklono wis orang rumati bondone anjur nek umpamane anu ya asal wis ana sing ngurusi ya kowe kalek anu ya ora apa-apa. Ini ya surat tata tiga orang yang dindi lah. Kalau nanti kau sebut batul fusahai sebagian kamu ahli rangkaian kata sing fasih judul rajuli jadi rajuli itu lo maning wong lanang iku yuhab yuhab ini pemana yuhib bubu haba yuhib bu ya yuhib bahari men yuhib bubu lo ya ada yuhib bubu yuhab bubu bisa nyenengake hu ing rajul ila adadihi maring wong-wong sing melawani maring
rajuli utawi lumaning wong lanang iku ya habibu bisa demenake apa jubhu ing rajul ila adatihi maring piro-piro kang melawani rajul. Aku pahamku ini nek wong iku duwe lomo, insyaallah wong sing maune ora seneng kabeh iku do seneng ngono wae. Wa bukhluhu utawi bakhil wong iku yo begitu. Bisa gawe sengit apa bukhluhu ing rajul ila auladihi maring pira-pira anake rajul. Wong nek luman, wong sing mau nek sengit, iso dadi seneng. Wong nek bakhil, akhir dadi akhir wong ora seneng mbek anake. Iku paling mesti diapusi. Utawa sing sengit iku anake wong nek bakhil anake ora seneng mbek pakne. Jodoh rajul yang bubu ila adatihi wabuklu yang bubu ila awalatihi. Bener wong iku nek dadi wong kok bakhil iku gawe sengit sifat bakhil mau nang anak-anake. Artinya anak-anake mereka sengit mede'e orang kok wong liya nyawang anake orang anak-anake sengit karo wong tuane mergo wong tuane bakhil. Kalang tiga sopo baktu fu sohai sebagainya wong-wong sing pinter gak ngerangge kata sing fasih khairul a'ma awali tai bagus-bagus sing pira-pira blondo iku mas darab ke khusun mas darab ke khairul amal tai api-api bondo iku mah bondo istaroko iman
ini insyaallah wailah. Wa akhadu amal tawi api api lapro bondo iku mabondo istaroko kang gawe budak. Sopo apa makhurun ing wong kang merdeka. Wa akhadu amal tawi api api ngamal iku amal istahakko kang mengekaki apa masukron ing syukur dan terima apa syukuran ing disyukuri. Bondo sing api ku bondo sing dadekake wong merdeka dadi budak. Ngamal sing paling api ya iku ngamal sing memang patut untuk disyukuri. Wong merdeka dadi budak itu artinya apa? Ya piye dene di bondo ana wong ora duwe diwe ana wong loro gawak-gawake ditantangi ana wong keserpahan dhewe batu mbok apane ben iso rada enteng bebane ana wong namanya harta yang membuat orang merdeka jadi ham jadi budak itulah harta yang baik ana wong utang ora iso bayar ditulungi isnya bikinnya utang. Nek kowe ora sumbayar ora apa-apa, tak bebaske. Dene sumbayar alhamdulillah sakarepmu. Iki artinya dene wong merdeka ning akhire dadi budak. Ini hartanya manfaat. Mergo kanggo akeh kepentingane wong liya. Amal yang paling bagus adalah amal yang memang dia pantas untuk disyukuri. Iku rasa tak teman paham. Wal maqalatu tasyahat asarata tawi dawuh pangajuan kakaping 19. Iku An Sufyana kacarita sing bagi Sufyan As-Suri atau As-Sauri rahimahullah ta'ala uga paling melasur yang bagi Sufyan Subhanallah ta'ala ta'ala ma'amal ma'amal la yajtami'u fi hadha zamani li ahadin malun illa wa'indam khamsu khisalin esifatun madmumatun dul amal wa khirsun ghalibun apunah wa syukhun sadidun wa killatul warai wa nisyanul akhirati walal fa'il ya khatibat dunya ila nafsi inna laha fi kulli yawmin khalila tastankihul ba'lu wa qad wuti'at fi maudhi'in akhar minhu batila ma aqbalat dunya li khuttatiha li qatlihim qatilan qatila inni lamuntarun wa innal bila yu'malu fi jismi qalilan qalila تزودوا للموت زادا فقط مات المنادي الرحيل الرحيل ini ya perlu disadari bahwa orang dunia itu wis menjadi watak seneng dunia wegah akhirat iku sing mak iman lho ya nek sing ora iman ngono ora dibicara. Nah mulo agama iku fungsine ngopo wong seneng iku lah kaya wong anjer nek mlaku dunyor kan kasep. Mula fungsinya agama ning gone urusan dunya iku ngeren. Nek urusan akhirat wong wegah. Lah fungsinya agama nggo pondorong nulung. Ben wegah-wegah tapi tetep makan. Mulane ning tinggon wae dalil urusan dunya iku mesti ngene. Iku aja duwe pikiran artinya bahwa ketika kita kaya kita harus
menghabiskan kekayaan itu, lalu kita hidup miskin orang itu. Tapi hendaknya yang diberikan Allah kan anugerah delalan duit durah ojo lali karena mau miskin. Tapi orang-orang yang memang sudah garisnya jadi orang miskin, hendaknya itu anggap sebagai anugerah karena Allah telah memberikan banyak waktu dan kesempatan kagungi ibadah. Ketika Mbah Kiai Sofyan layas tami orangmu umur biasa zaman dalam zaman iki lihatin kagune wong suci opo marun bondo illa wa indahu kujobo ikono sandingi ahad khamsu khisalin utalimu biro-biro pekerti ay sifatun biro-biro sifat mabubatun kang den wodo kang den celo rupani opo khamsu khisal turul amali kakean langan sedawan yang angen-angen itu aitarok kubuma tansah nginjen atau mikir-mikir perkara yustabu aduh kang den bilang aduh opo khusuluhu kasih lima wong iku nek wis di bodoh iku dia mesti duwe angen-angen hal yang memang sebenarnya sulit dicapai. Dia terangsang, dia terpancing, tergelitik untuk mencari yang lebih besar dan sulit untuk dicapai. Orang terima karo sing wis ana. Wakhirsun lan serakah, golibun kang menang tegese ngalah. Artinya apa? Orang-orang yang memang dia merasa banyak harta, dia akan punya sikap khirsun ghalib, serakah yang tidak, yang selalu mengendalikan dirinya di sendiri. Aifar lagi bu, tegese utawi wong sing demen fitunya ning donya, iku malumun den wodo. Wato alipu fuduliha utawi wong sing golek luru maring keluyan ning donya, iku malumun den cacat. Berubah Tuhan pun utawi demen iku inama tuhtasu dan khusus akhir berubah iku bima bima kan berkoro jawa jah liwati mahat dal hajating batasnya butuh maksudnya wong seneng dunia iku seneng karo dunia sing lebih dari kebutuhan hidup. Lek kebutuhan hidup kayak dene wong kudu mangan ya iku ora dimasukke ning gone kategori rong ibu dunya wong seneng dunya. Kok mangan? Hari ra seneng dunya ya mangan iku wis hal yang harus dilakukan ya nek wong iku butuh mesti mesti mangan kok. Ngombe nyandang artine nggo nutupi ngurate iku. Dadi rubah yang dimaksudkan adalah yang lebih dari kebutuhan. Wal fudulu ana penutai leluhian iku namai inama yuntol yuntolaku atau yantoliku ya kena yantoliku itu maknanya nama yang taliku yang pasti ngarah apa fudul alam atas berkorot jadah nambah apa ma ala kodil kibat ingatan sisa ukur kecukupan leluhian yang dimaksud adalah tentu akan punya arti sesuatu yang lebih dari sekadar kebutuhan atau kecukupan kalau tidak sopokan Nabi Muhammad SAW laisa khairukum mantarokat dunya lil akhirah waran akhirat alid dunya
walakin khairukum man akhadha min hadhi wa hadhi. Laisa ora ono apa sapa khairukum bagus luwih bagus-bagus mukabe iku man wong taroka tinggal man adunya ing dunya lil akhiratu akhirat. Tidak berarti orang yang baik itu orang yang sama sekali meninggalkan dunia untuk akhirat. Begitu juga wadil akhirat dalam orang wong sing ninggal akhirat lil dunya lil dunya. Walakin tetapi khair kumutai bagus-bagus sirokabi kuman wong akhoda jubuk sopo wong min hadihi sopo iki kitunya wahadi lan iki ki akhirat. Mengambil dunia dan juga mengambil akhirat atau untuk akhirat. Warubiyah lan diribatake sopo hadis anna bisna sopo warubiyah lan diribatake nabi sayang Nabi Muhammad SAW. Sopo anu kanji Nabi, kalau sudah kanji Nabi, ni'mah. Iku sak bagus-bagus si opo al-matiyatu tunggangan atau tumpaan adunya utawi dunya. Sebaik-baik kendaraan adalah dunia. Fattahiluha monggo karno sira kabeh ing dunya semale modal ke iku yo nek wis bate kowe wis numpak jaran jarane dipecet ya irtihal modal sira kabeh ing dunya tuban lekum monggo bakal nutukake apa dunya mau kowe sira kabeh akhirat ing akhirat sebaik-baik kendaraan adalah dunia. Maka hendaklah berkendaraanlah atau ya, jadikanlah dunia sebagai kendaraan untuk mencapai kebahagiaan di akhirah. Bakalan ke sebuah alim Nabi Talib yang karramallah wajah ad-dunya darusyibdin liman sadakoha wadaru najatin liman fahima anha wadaru hinan liman tazawwada minha. Adunya utawi dunya iku darusidkin panggonane kesungguhan temenan ketemenan liman kaduni wong sadaqo kan sudah koi maknanya temen ulangnya itu bahasa sodiku sodiku ka man sodaku ka la man sodaku ka uang sing jenengane koncoiku uang sing nyawang kowe ganti sak beneri ora kok uang sing bener ke kowe. Adunya dunia iku darusidkin jadi panggonan ini ketemenan ketemenan itu kisi kebenaran liman kangune wong sodako kan bener sopong benerake sopoman kan bener sopoman haing dunia
Wa daruna jatin lang dadi panggonan yang selamat liman kang muni wong fahima pahaman ana sorotu. Dunia ini akan menjadi tempat yang benar bagi orang-orang yang memang benar tentang dunia. Dia akan menjadi tempat selamat, keselamatan bagi orang yang memang paham tentang dunia. Wadaruginan lan dadi panggonane kesugihan akan menjadi tempat kekayaan atau apa ya, kesugihan akan menjadi tempat kekayaan bagi orang tazawwada ngalap sanguman min asamudunya. Artinya ya, naik panjang uang itu benar tentang dunia, pemikiran dunia itu lebih mikir benar ya, dunia adalah tempat yang benar dan udara ini. Ketika orang ini paham tentang resiko ini, urip ning dunia, ya dunia akan menjadi tempat keselamatan. Nek dunia itu memang mesti ini bisa jadi modal kanggo golek kepenak nang akhirat, berarti dunia adalah tempat kekayaan. Kekayaan. Ya. Iki mono kalang paribasan ya, ya. Maknane iku tentu rada di inggo-inggo dhewe. Sing nomor telu, sanggup perkara lima, sukun maknanya kumat medit saditun kang banget. Bukulun tegesi kumat mutaun kang dentun, kang dentu arti dinut. Dia akan mempunyai sikap atau watak sukun sadit. Medit eman sing nemen. Yang kelima, wakilatul waroi. Sitek sifat wirah ini ay ada buhu tegese orana ning sifat warok. Warok iku bar warok umum dalam maksude warok iku ayu warok iku ijtina busuba subuhati ngedohi pira-pira perkara kang samar khaufan krana kuwatir minal wuku'i sanga tumibo fil muharramati ing dalam pira-pira perkara haram kang den haramake. Warok iku tidak mengambil yang masih abu-abu, takut kalau dia memang jatuh, dia telah mengambil sesuatu yang hitam. Barang samar itu contohnya ini, anak banyu, wemet kok kerja mulai neng pawon anak banyu. Ning gelas iki sesuatu yang sama karena kamu tidak tahu asal mulane iki banyu kondi. Bisa saja ini mungkin kungkuman apa basa iso wae iki memang racun sing durung ditasarupake karo bojomu kan. Kowe kudu ngerti sik kronologi iki kenapa kudu ana banyu ning kono. Nah, orang yang warok itu orang tidak mengambil sesuatu yang dia belum tahu jelas halal haramnya untuk tidak terjerumus atau tidak mengambil sesuatu yang memang benar haram. Gue ning warung apa tuh pangan gue halal boleh tinggal wae kan malah selamat kok umpamane toh halal lo orang mangan iki kan ora mati dene umpamane kuwi haram. Nah, si Sandi ini malah selamat. Contohnya ngomong-ngomong untuk tidak mengambil sesuatu yang belum jelas halale supaya tidak mengambil sesuatu yang haram. Wakilah utawi ingin tiga akhir mana? Wakil tewara ikut mula zamatul amali
langgengake ngamal al-jamilati kang bagus. Bisa saja wirai itu maksudnya selalu beramal yang baik. Wa nisyanul akhirati. Nah, iki nomor 5 ne. Soko khamsu khisalau nglalekake kepentingan akhirat. Orang di Gospal kok itu bagiai ingkang ngendika ya khatibat dunya ila nafsihi innana fi kulli yawmin khalila. Ya khatibat dunya wong-wong sing nglamar dunya ila nafsihi kanggo atawa maring awake dhewe khatib. Ngerti ya innalaha saat temennya kuangguni dunya wikil liyaming dalam saben-saben dino opo kholilan wong sing temen. Wong lamar dunya tahu, perlu diketahui bahwa tiap hari ada orang yang seneng di dunya. Artinya apa? Ketika aku seneng di dunya mesti kudu tabrakan karo wong liya sing go seneng di dunya. Kue ngelamar mbek wong golek wong sing urung dilamar. Masalahe slamet. Tapi nek kowe nglamar wong sing wis dilamar, wong kuwi gegeran mbek sing lamar maune. Wong seneng mbek donya. Wong bendina donya, wong-wong akeh wong sing seneng donya. Nek kowe nglamar donya, kowe mesti gegeran karo wong sing seneng donya kuwi. Mudeng ora? Nek kersane tetep napa-napa ngono ta? Dapur. Tastangkihul ba'la wa qad wudi'at fi mawdi'in akhara minhu badila. Tastangkihul jaluk dinikyai dan jaluk dinikahi sok-sok apa dunya al-ba'la ing wong lanang ing bojo lanang. Wa qad wudi'at temen mesti nikahi sapa si dunya mau fi mawdi'in ing dalam panggung akhara kang meneh minhu sapa ba'lu badilan hale dadi ganti. Dunya iku kelakuane kaya wong wedok sudah jaluk rapi mbek kowe ning asline dhewe wis rapi mbek wong liya ning dalan. Dunya lihutopiha likotlihim kotilan kotilah. Makbala asli ningono ora kok apa ya nompo apa dunya-dunya lihutopiha maning wong-wong sindung lama dunya likotlihim krono dini ne krono dene matenine maring kutok kotilan-kotilan kelawan den pateni kan den pateni kotilan-kotilan iki dipateni artine dunia itu dunia kuwi ora ana sing nampa wong sing lama. Juga dia itu selalu membunuh orang-orang yang ngelamar dan ini satu persatu dia bunuh. Jadi ya tapi yo, aku berkutu lah ya tetap ngeh berpon ngeh, mesti ngono. Akeh ta wong sing duwe paten-paten perkara donya to. Kaya sing pirang tipi perkara bocah. Perkara sepele. Ora ono. Perkara ibadah kok dadi perkara. Ya wis.
itu banyak banyak resiko ketika orang ini sudah mau hidup di dunia, ya jangan takut tersiku, hadapi itu resiko dengan sikap yang baik, dengan agama, dengan hati yang lapang dada, dengan hati yang pasrah di pengiran. Insya Allah selamat Allahumma. Allah ini macam gini, itu tutup nanti nunggu temenan orang yang dilakukan itu. Aku yang nyuruh temamu, semoga-moga aku yang selamat. Aku tentu yang mucek ke awakmu, semoga-moga selamat. Itu mati nunggu orang ini, alah, angil. Barangkali di antara kita memang harus ono sing di jabah hitungan itu ning Allah gumgo semene sik sallallahu rabbuna ala nuril mu'min ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil